DPWL di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan musyawarah wilayah atau Muswil 7 pada September 2021 mendatang. Sebelum Muswil, mereka mengadakan fokus group discussion atau FGD yang membahas keberagaman agama dan budaya di Yogyakarta. FGD tersebut bertema peran ormas keagamaan dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. FGD diikuti 250 orang secara daring yang terdiri dari pengurus DPD dan PC LDI, se-DIY, serta keluarga pramuka DIY. Dalam pelaksanaan FGD satu ini, LDI DIY mengundang narasumber Kakanwil Kemenag DIY, Edi Gunawan. Terima kasih pada DPW LDI yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka untuk berkontribusi bagaimana memerankan ormas keagamaan ini dalam membangun keharmonisan di daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tentu Yogyakarta ini sangat luar biasa beragamnya, ya, baik agamanya, baik budayanya dan sebagainya. Perlu diketahui, Jogja adalah salah satu miniatur terbaik yang dimiliki Indonesia. Bagaimana tidak, di Jogja terdapat beragam suku, agama, golongan, budaya dan bahasa. Bagaimana keragaman yang ada di Jogja ini bisa terjaga dengan baik? Gitu. Jadi tadi menjadi kota yang toleransi atau provinsi yang toleransi, provinsi yang berbudaya. Nah, itu tugasnya kita bersama, gitu. Baik dari komunitas LII, dari FKUB, kemudian juga masyarakat yang sampai ada di tingkat RT, gitu ya. Mempunyai tugas bersama-sama dan tentunya saya pribadi mengajak Bapak Ibu semua untuk kita menjaga. Keberagaman ini tidak lepas dari keberadaan keraton yang memiliki tradisi turun-menurun, namun ketika bertemu dengan agama, maka keduanya dapat berjalan damai dan saling membantu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.